Main mana yang kumpulan yang duk bidah haram ni? Tapi orang tak setuju dengan kita, apa kita boleh buat? Memang ada mazhab kata gitu. Dan dia nak ikut mazhab tu. Cuma bagi kita tak tepatlah. Nak salaf, kita buat majlisah salaf. Nak benda tu main daripada ulama yang pro kepada geng bid'ahkan orang ni, kita buat main. Itu salah. Seperti dia baca Quran di kuburan wali, dia merasa lebih afdal. Kalau itu bid'ah, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya tentang bagaimana pandangan ulama Malaysia dan juga ulama Indonesia berkenaan dengan hukum membaca Al-Qur'an di kubur guys ya. Jom kita simak videonya. Di sini ada Dr. Zaimi, ada Ustadz Wadi Anwar dan juga ada Ustadz Firanda Adirja. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya ya guys. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa afdalus salatu atamut taslim. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Muslimin muslimat sekalian, tashih mafahim. Kita sampai pada episod yang ke-30 untuk kali ini. Tashih mafahim bermaksud kita menjernihkan kekeliruan umat Nabi SAW terhadap satu kelompok yang selalu membingungkan umat Nabi, mendatangkan fatwa-fatwa yang bertentangan, menyeleweng yang bukan arus perdana, lalu umat Rasulullah SAW menjadi keliru dan berpecah belah. Rancangan Tashih Mafahim saya niatkan untuk menjelaskan kekeliruan umat Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, salaf baca Quran di kubur, di perkuburan. Banyak yang kita akan faham daripada apa yang saya bacakan. Saya bawa buku Ar-Ruh, sebuah kitab yang tajuknya Ar-Ruh, karangan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Saya bacakan buku ini, muka surat 22. وَقَالَ الْخَلَّالُ فِي الْجَامِعِ, berkata Al-Imam Abu Bakar Al-Khalal dalam buku beliau Al-Jami' li'ulumi Al-Imam Ahmad. Imam Ibn Qayyim tulis dalam buku dia, waqala al-khallal itu. Dalam bab al-qira'ah inda al-qubur. Bab tu. Al-Imam Abu Bakar Khallal ni, seorang pakar dan juga ilmuwan dalam mazhab Hanbali. Dia karang satu buku yang besar. Ada satu bab tu nama al-qira'ah inda al-qubur. Didatangkan sanad kepada kisah ini. Akhbarana al-Abbas ibn Muhammad ad-Duri, haddathana Yahya ibn Ma'in, haddathana Mubashir al-Halabi, haddathani Abdul Rahman ibn al-Ala al-Lajlaj, ibn al-Lajlaj, an abihi qala abi, idha ana mittu, berkata ayahku, idza ana mittu, nanti aku mati, fada'ni fil lahdi, letakkan aku dalam liang lahat, wa qul, dan sebut bismillah wa ala sunnati rasulillah. Sampai di situ belum lagi ada bacaan Quran. Wa shunna alayya turab shanna, dan timbuskan dengan ke atas aku dengan tanah. وقرا عند راسي بفاتحه البقره وخاتمتها. Setelah ditimbus dengan tanah jasad aku, jenazah aku, baca di bahagian kepala. Di bahagian kepala dah tanam tadi, pergi kat bahagian kepala, dia suruh anak dia baca
bifatihatil baqarah wa khatimatiha. Baca daripada alif lam mim sampai kepada satu ayat, mungkin wa ulaika humul muflihun, itu yang disebutkan sebagai muqaddimah baqarah. Baqarah ada beberapa lagi riwayat lain yang dihuraikan apa dimaksudkan dengan fatihatil baqarah. Ada juga disebutkan sebagai fatihatil kitab kepada ayat itu. Baca muqaddimah baqarah itu daripada alif lam mim, dan juga baca penutup kepada baqarah iaitu amanar rasul, sesungguhnya aku mendengar Abdullah ibn Umar yaqulu dhalik, dia yang berkata dengan perkataan itu. Tuan yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran di kubur, kalaulah ia sia-sia, maka ia tidak dilakukan oleh para sahabat dan juga salaf. Saya sebutkan satu lagi kisah. Muka surat 24, masih lagi dalam kitab Ar-Ruh karangan Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. وَذَكَرَ الْخَلَّالُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالْ, dan Al-Imam Khalal juga menyebutkan satu pernyataan daripada Al-Imam Al-Sha'bi. Dia berkata, كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا مَاتَ لَهُمُ الْمَيِّتِ يَخْتَلَفُوا إِلَى قَبْرِهِ يَقْرَؤُونَ عِنْدَهُ الْقُرْآنِ. Sahabat-sahabat Nabi Ansar dulu, apabila mati di kalangan mereka seseorang, ikhtalafu ila qabrihi, mereka akan pergi ke kubur orang tu, yaqrauna indahu alquran, mereka akan membaca Quran di kubur. Allah. Mai mana yang kumpulan yang duk bidah haram ni? Nak salaf, kita buat majlis salaf. Nak benda tu mai daripada ulama yang pro kepada geng bidah apa bidahkan orang ni, kita buat mai ulama-ulama tersebut. Ada dalam kitab mereka. Kan? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pohon hidayah kepada Allah SWT. Minta hidayah. Kadang bukan sebab tak ada maklumat, bukan sebab tak ada ilmu pun. Ilmu ada, maklumat ada, hidayah tak ada. Tuan-tuan, Ansar, mereka ke kubur-kubur sahabat-sahabat Nabi Ansar ni, dan mereka membaca Quran di kuburan itu. Bukan seronok-seronok baca Quran di kubur tu, tetapi untuk menghadiahkan pahala itu kepada si mati. Nak lagi contoh, masih lagi dalam kitab Ar-Ruh karangan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, muka surat 24. Akhbarana Al-Hasan Ibn Haytham qal, sami'tu Aba Bakr Ibn Al-Atrush Ibn Binti Abi Nasr At-Tammar yaqul, tu sanad dia. Kana rajulun yaji'u ila qabri ummihi yawmal jumu'ah. Ada satu orang laki-laki, hak ni tahun 228 Hijrah. Dia kata, ada satu orang laki-laki, dia pergi ke kubur ibu dia hari Jumaat. Hak ni, kalau mai kat zaman kita ni, habis bida'ah ni, pasipa Jumaat, pasipa Khamis, pasipa. Laki-laki ni pergi ke kubur ibu dia hari Jumaat. Fayaqra'u surah Yasin. Dia baca surah Yasin. Macam mana tuan? No? Ni nak tahu kisah yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ni dia. Dia pergi baca Yasin Jumaat. Faja'a fi ba'di ayyamihi faqara'a surah Yasin. Dan dia pun pergi lagi hari lain, baca lagi surah Yasin. Kemudian dia berdoa, wahai Allah, in kunta qasamta li hadhihi surati thawaban faj'alha fi ahli hadhihi al-maqabir. Wahai Allah, sekiranya engkau tentukan surah Yasin ni ada pahala, aku baca ni boleh jadi pahala, maka jadikanlah ia pahala untuk aku sedekahkan, berikan, niatkan kepada penghuni-penghuni kubur ni. Kata laki-laki ini. Falamma kana fi al-jumu'ati allati taliha ja'at imra'atun. Bila mai Jumaat minggu depan, laki-laki hak duk pi baca Yasin di kubur mak dia hari Jumaat tadi ni,
Laki-laki tu ada baca Yasin di kubur mak dia hari Jumaat. Bila Jumaat yang seterusnya, lepas pada dia berdoa tadi ni, Jumaat yang seterusnya mai satu orang perempuan. Perempuan ni mai tanya, "Hang nama Fulan bin Fulanah?" Dia kata, "Ya." Perempuan nak berumai ni, ke kubur ni. Dia kata, "Ya, nama aku sekian-sekian." Dia kata macam ni, "Aku anak perempuan aku," perempuan tadi, dia kata, "anak perempuan aku meninggal. Aku nampak dia dalam mimpi. Fara'aituha fin naum jalisatan ala syafiri qabriha." Aku nampak anak perempuan aku hak mati ni dalam mimpi. Duk di dekat dengan kubur dia. Faqultu ma ajlasakiha huna. Aku tanya anak perempuan aku dalam mimpi tu. Apa yang membuatkan kamu duduk kat sini? Allahu akbar. Maka jawab anak perempuan dia yang telah mati, perbualan ni dalam mimpi, "Inna fulana ibna fulanah jaa ila qabri ummihi." Dia kata ada satu orang laki-laki, dia mai kat kubur mak dia. Okay. Dia baca surah Yasin dan waja'ala thawabaha li ahli al-maqabir. Laki-laki ni dia mai kat kubur mak dia, dia baca surah Yasin. Nama laki ni Fulan bin Fulanah. Dia hadiahkan pahala bacaan Yasin tu untuk semua penghuni kubur. Fa asabna min rauhi dhalik. Kami penghuni kubur ni, wahai mak, dalam perbualan dan mimpi tu, kami semua dapat pahala itu. Kami semua mendapat manfaat daripada masya-Allah sedekah pahala bacaan Yasin yang anak, yang budak laki-laki itu ataupun yang pemuda laki-laki ataupun laki-laki itu baca. Kata wanita yang dah meninggal ni, dia bersemang dengan ibu dia, "Wa ghufira lana." Kami diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, masya-Allah. Ziarahlah hari apa pun. Hari Jumaat ke, hari Khamis ke, dibolehkan. Yang kedua, bid'ah ke harus? Haram ke boleh baca Yasin di kubur? Boleh bacaan Yasin di kubur. Sampai ke tak sampai? Sampai. InsyaAllah sampai hadiah. Bila kita hadiahkan pahala bacaan Quran atau Yasin atau Baqarah atau Fatihah, itu insyaAllah sampai kepada arwah di alam barzakh sana. Syafaat bacaan Yasin tadi, dia tu baca untuk mak dia. Kemudian bila dia niat untuk ahli kubur semua, sampai pula kepada penghuni kubur. Subhanallah. Sampai pula kepada penghuni kubur. Maka tuan-tuan sekalian, kisah ni yang saya cerita kepada tuan-tuan ada dalam kitab Ar-Ruh karangan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dan bersanad kisah tersebut. Maka kisah itu juga ada sandarannya berdasarkan banyak hadis yang telah pun kita huraikan dalam siri Tashih Mafahim. Jangan cepat menuduh orang lain dengan bid'ah, syirik, haram dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa hukum dia ada berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama', dia bukan benda qata'i. Dan betapa banyak para ulama' yang membenarkan perkara tersebut. Semoga Allah Ta'ala bagi hidayah kepada hati kita. Amin. Untuk tidak mengelirukan masyarakat, untuk tidak menjadi punca masyarakat berpecah belah. Semoga Allah bagi hidayah kepada kita untuk memandu umat Rasulullah SAW dengan fahaman Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sebenar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka jangan tahan jenazahnya, segera bawa dia ke kuburnya dan bacalah surah Fatihah kepada di kepalanya dan surah Baqarah di kaki kuburnya. Hadis riwayat Tabarani dan Baihaqi. Pohon penjelasan tentang status hadis dan amalan berkenaan. Benarkah Ibnu Umar ada? Okey. Hadis ini memang riwayat Ibnu Umar. Ibnu Hajar antara yang menilai hasan hadis ini, tetapi pendapat yang sahih riwayat ini dhaif. Kerana ada perawi yang dhaif dalam dia, maka riwayat ini dhaif. Tetapi sebahagian daripada apa yang disebutkan oleh hadis ni tepat, iaitu jangan tahan jenazah, segerakan untuk ke bumi dia. Adapun membaca Al-Quran di kubur
yang ni adalah isu yang khilaf qadim, khilaf yang terlalu panjang. Sebahagian ulama membenarkan, sebahagian ulama melarangnya. Benda ni adalah benda khilaf di kalangan para ilmuan-ilmuan Islam. Okey? Siapa yang kata boleh? Yang kata boleh ialah Imam Syafi'i sendiri. Baca Quran di kubur ni. Imam Syafi'i kata kalau khatam Quran di kubur tu lebih baik. Kenapa? Kerana bila baca Quran, rahmat turun. Masa tu kita doa untuk mayat, mustajab. Ada ulama yang tak benarkan. Ada ulama yang tak benarkan. Diriwayatkan daripada Imam Malik. Imam Malik tidak membenarkan. Okey, kenapa berbeza? Kerana itulah hadis tak sahih. Sesiapa yang nak ambil pendapat yang kata tak boleh, silakan. Sesiapa yang kata boleh, pun ada hujah dan dalil. Saya punya pandangan, wallahu ta'ala alam, saya cenderung kepada pendapat yang kata tidak dibacakan Al-Quran di kubur, kerana Nabi dalam hadis yang sahih, Nabi hanya memberi salam dan berdoa. Is'alu li akhikum at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Apa ni? Doakan kepada saudara kamu yang dalam kubur ini supaya ditetapkan jiwa, kerana dia sedang ditanya sekarang ini. Tapi kalau ada orang nak baca Quran di kubur, maka kita tahulah dia ikut mazhab yang berbeza daripada kita lah. Dia takliklah pada ulama yang kata boleh. Kita takliklah pada ulama yang kita rasa kita yakin tak boleh. So tak payah gaduh-gaduh lah benda ni kan. Kan mudah. Betul? Bagi saya lah, dalam isu yang ada ulama mengatakan begitu dan ada dalilnya, tak wajarlah kita nak berkerah. Cuma kita bagi tahulah pendapat kita. Pendapat yang kita rasa cenderung, kita rasa macam, oh betul juga hadis ni sahih. Tapi orang tak setuju dengan kita, apa kita boleh buat? Memang ada mazhab kata gitu. Dan dia nak ikut mazhab tu. Cuma bagi kita tak tepatlah. Banyak ya kita mendoakan, kita ke kuburan bukan untuk beribadah. Kita ke kuburan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dan agar kita ingat kematian. Kata Nabi, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Ziarahilah kuburan, sesungguhnya dengan menziarah kuburan ya akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ini tujuan pertama. Tujuan kedua, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Makanya sunnahnya Nabi, kalau kita ke kuburan, kita mendoakan. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minul muslimin. Wa inna insyaAllah bikum lalahikun. As'alullahu alanakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian, wahai penghuni kubur. Dari kaum min kaum muslimin. Ya. Dan kami pasti menyusul kalian. Kami mohon keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Kita berdoa kepada orang tua, mendoakan. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku. Bersihkanlah dosa-dosanya, angkatlah derajatnya. Berdoa, kita menangis di situ berdoa. Mendoakan para penghuni kubur, terutama kuburan kedua orang tua ya. Adapun baca Quran atau ibadah-ibadah, zikir-zikir di kuburan, maka pendapat yang lebih kuat tidak disyariatkan. Memang benar sebagian ulama Syafi'iyah ya membolehkan baca Al-Quran di kuburan. Tapi tujuannya menurut mereka, mereka berpendapat kalau kita baca Quran maka akan ada keberkahan yang turun kepada penghuni kubur tersebut. Dalil mereka di antaranya adalah Nabi dalam hadis Ibnu Abbas, marra bi qabrain, Nabi pernah melewati dua penghuni kubur, kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani, sungguhnya keduanya sedang diadab. Amma ahaduhuma fa kana la yasifitu min bauli, adapun yang satu disiksa karena tidak bersih waktu cebok dari kencingnya. Wa amal akhar fa kana yamshi bin namimah, yang satu diazab karena dia suka mengadu domba. Fa akhadha jaridatan rabbatan fa shaqqaha nisfain fa garaza ala kubrin ala kulli kubrin wahidatan minhuma. Maka Nabi pun mengambil pelepah korma yang sudah masih basah, Nabi belah dua, kemudian Nabi tancapkan kepada kuburan tersebut setengah-setengahnya. Kata mereka, kenapa? Kata Nabi, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga azab kedua orang ini diringankan selama pelepah korma masih basah. Kata mereka demikian. Berarti pelepah korma yang basah itu berpengaruh untuk mengurangi azab seseorang. Nah, kalau pelepah korma saja benda mati itu bisa mengurangi azab seseorang, bagaimana lagi dengan bacaan Quran? Ini mereka menggunakan kias aulawi, lebih utama bacaan Quran akan mengurangi azab seseorang. Namun ini dibantah oleh para ulama, bahkan dibantah oleh ulama Syafi'iyah sendiri ya. Bahwasanya yang benar tidak disyariatkan baca Quran di kuburan.
karena pendalilannya kurang tepat. Nabi SAW waktu menancapkan pelepah korma, Nabi hanya melakukannya sekali. Nabi hanya melakukannya sekali dan tidak ditiru oleh para sahabat. Kemudian Nabi tahu dua-duanya sedang diazab, ya. Dua-duanya sedang diazab, ya. Jadi kalau kita datang terus kita tancap pelepah korma, seakan-akan kita dituduh orang ini sedang diazab, ya. Kita enggak tahu diazab atau tidak. Sehingga ada sebagian orang lagi akhirnya taruh kendi isi air supaya basah terus, ya. Supaya basah terus, ya. Oleh karena ini benar, itu hanya syafaat Nabi. Jadi Nabi mendoakan, ya Allah, kurangilah azab dua orang ini, syafaatku berlaku selama pelepah korma masih apa? Basah. Jadi bukan karena pelepah kormanya mengurangi azab. Ini tidak logis. Apa hubungan pelepah korma yang basah dengan dikurangi azab? Tetapi terkurangnya azab tersebut karena syafaat siapa? Nabi SAW. Nanti ini ada orang, sudah enggak usah pelepah korma, tanam korma di kuburan. Biar basah terus. Ya. Jadi yang benar, kita tidak, jadi ini masalah khilafiyah tentang baca Quran di kuburan. Ingat masalah khilafiyahnya, kalau dia baca Quran dalam rangka memberi manfaat kepada mayat. Bukan sebagian orang yang baca Quran merasa pahalanya lebih besar di situ. Itu salah. Seperti dia baca Quran di kuburan wali, dia merasa lebih afdol. Kalau itu bid'ah, jelas. Yang dibolehkan ulama Syafi'iyah, sebagai ulama Syafi'iyah adalah baca Quran untuk beri manfaat kepada mayat. Karena mayat tidak bisa mendapatkan lagi, tidak bisa beramal lagi. Bukan kita ke situ ngambil manfaat dari mayat. Jadi banyak dikatakan ziarah-ziarah yang bid'ah itu adalah datang ke kuburan untuk mengambil manfaat dari mayat. Padahal seharusnya sebaliknya, mayat yang butuh bantuan kita kepada mereka dengan mendoakan apa? Mereka. Dan yang benar, tidak perlu baca Quran di kuburan, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Rumah-rumah yang tidak pernah dibaca Quran seperti apa? Kuburan. Ini dalil bahwasanya kuburan bukan tempat baca Quran. Wallahu a'lam bisawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya selesai videonya, dan itulah tadi ya guys ya, kita dapat belajar daripada ustaz-ustaz yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia bagaimana sebenarnya hukum membaca Al-Quran di kuburan. Masih ya memang khilafiyah, masih berbeda pendapat antara ulama satu dan lainnya. Tapi ya, yang mana yang akan kita ikuti, ya, yang menurut kita baik ya guys ya. Jadi sesuai daripada pemahaman daripada teman-teman sekalian ya. Dan semoga ini bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga ya teman-teman semua bisa melakukan apa yang sudah kalian ketahui ataupun sahabat-sahabat ketahui semua tentang ilmu agama. Ya, di sini kita tidak membeda-bedakan, di sini kita tidak mencari istilahnya pertikaian-pertikaian, kita hanya belajar untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita sehingga kita tahu apa yang sebenarnya terjadi di kalangan masyarakat seperti itu ya guys ya, yang mana dikatakan oh itu nggak boleh, ini nggak boleh, sehingga kita tahu di sini bahwasannya ada dua pendapat. Jadi kalau yang baca di kuburan, baca Al-Quran di kuburan itu mengikut Imam Syafi'i, dan kalau tidak membacanya itu pun ikut daripada mazhab-mazhab yang lainnya seperti itu. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.